kalau ngomongin kompetensis tuh ngambil source-nya dari bapaknya kompetensis nih. Dari benar-benar dari Spencer and Spencer, kalau teman-teman sempat baca bukunya lumayan lah, lumayan tebal. Tapi di situ mengupas semua mengenai kompetensis. Nah, di sini dari Spencer and Spencer bilang bahwa yang namanya kompetensis itu untuk di dunia SDM itu adalah hal yang paling mendasar. Jadi kita pada saat sebelum menjalankan namanya sistem, membangun SDM yang berkualitas, kompetensi ini adalah hal yang paling mendasar. Dan di sini juga mendasari karakteristik yang nantinya ujungnya adalah menunjukkan bahwa bagaimana caranya yang namanya karyawan atau people atau SDM yang ada di dalamnya itu berkinerja, memberikan kinerja yang terbaiknya. Dan nah, kalau yang namanya kompetensi, Spencer and Spencer selalu mengatakan bahwa dia akan muncul di berbagai situasi. Jadi kalau misalkan dia hanya muncul satu kali, itu nggak bisa dia dikatakan bahwa dia mempunyai kompetensi yang baik. Dan di sini juga biasanya yang namanya kompetensi itu adalah akan dijadikan acuan untuk memprediksi kinerja yang